Buya Yahya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya Buya, setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, subuh, Buya. Setelah sholat subuh, kenapa? Sebelum sholat subuh, qobliyah dulu kan, yeah. Buya. Nah, setelah sholat subuh kan beberapa menit kemudian sholat isya. Kita itu pas sholat subuh itu nggak dapat bu, pas sholat qobliyahnya nggak dapat Buya. Nah, qobliyah itu digantikan setelah sholat subuh. Bisa enggak, Buya? Baik. Ada orang umumnya sholat qobliyah subuh adalah dilaksanakan sebelum sholat subuh. Akan tapi jika suatu ketika Anda ketinggalan sholat qobliyah subuh karena misalnya Anda datang ke masjid, tiba-tiba masjid sudah didirikan sholat jamaah. Anda jangan qobliyah subuh, Anda ikut sholat berjamaah. Kemudian kapan sholat qobliyah subuhnya? Qobliyah subuhnya dilakukan setelah sholat subuh. Dan itu bukan qada, tapi ada. Tidak usah pusing. Kalau ada yang bingung, tidak usah bingung. Hari ini mulai selesai bingungnya. Anda lakukan qobliyah subuh setelah melakukan sholat subuh. Karena apa? Karena waktu sebelum subuh Anda punya udzur. Anda ke toilet kelamaan, sekitarnya jamaah atau bagaimana. Tapi yang enggak boleh adalah, ayo qobliyah subuh. Nanti aja habis subuh. Ini yang enggak benar. Nah ini, karena Anda punya udzur. Dan ini pun dicontohkan Nabi, waktu Nabi meninggalkan sholat qobliyah duhur. Qobliyah duhur atau ba'diyah duhur dalam hadis sahih. Kemudian Nabi karena sibuk dengan tamu, sehingga qobliyah duhurnya dilakukan setelah sholat asar. Qobliyah duhur saja boleh lakukan setelah asar, apalagi qobliyah asar dilakukan setelah asar. Sangat boleh, Ibu ya. Enggak usah khawatir dalam hal ini. Tapi yang boleh, yang enggak boleh adalah Ibu main-main. Nanti ajalah qobliyah subuhnya habis sholat subuh, itu tahri mencari dengan sengaja menjatuhkan sholat di waktu yang itu tidak menjadi tidak diperkenankan. Tapi kalau ada udzur, qomat dan sebagainya, atau suami minta, ayo sholat duluan, saya cepat pergi. Oke, mau sholat jemaah, ayo mi, ayo sholat. Baru nanti setelah suami pergi, sholat qobliyah, subuh. Dan selagi, dan itu bukan qada. Karena apa? Sholatnya masih di waktunya. Kalau Anda sholat qobliyah subuh itu Anda lakukan di waktu duha, maka itu qada karena sudah keluar dari waktunya. Anda belum qobliyah subuh, tidak ingat sama sekali, baru ingat-ingat waktu duha. Anda qobliyah subuhnya waktu duha, namanya qada. Tapi kalau Anda melakukan qobliyah subuh waktu subuh setelah sholat subuh, maka itu masih disebut ada, bukan qada. Wallahu a'lam bissawab.